Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra JC yang berbahagia, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat karunia begitu banyak, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa terus menjalankan ibadah, menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala serta mengemban tugas kita sebagai khalifah fil ard. Mitra JC yang berbahagia, syukur ini harus selalu kita ingat, harus selalu kita sadari dengan sebenar-benarnya, karena apabila tidak bersyukur, Allah akan datangkan azab yang pedih. In syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Di ayat sebelumnya, wa ita'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa ita'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman, kalau engkau bersyukur, akan kami tambah nikmat. Namun apabila engkau kufur, azabku sangat pedih. Mitra JC yang berbahagia, keinginan kita untuk terus meningkatkan takwa kita untuk bekal akhirat dengan belajar dari berbagai macam sumber, kemudian mengkaji serta mengaji agama kita, merupakan bukti dari rasa syukur kita akan karunia akal yang Allah berikan, karunia kesehatan dan karunia serta nikmat yang begitu banyak. Oleh karena itu, ini harus terus dijaga. Selanjutnya, salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah atau suri teladan bagi kita untuk kehidupan dunia, dan insyaallah akan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Mitra JC, mengapa salawat dan salam ini selalu diucapkan dan menjadi bagian yang integral, tidak terpisahkan dalam setiap pengajian atau kajian keagamaan Islam. Kajian keagamaan dalam pengertian Islam gitu ya. Karena ini bukan hanya ritual, seremonial yang diulang hanya begitu-gitu saja. Namun sesungguhnya ini merupakan pengingat bahwa Islam yang datang kepada kita sampai ke Nusantara ini, itu semua dari tanah Arab. Majaabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallah. Islam yang datang itu yang pertama dibawa oleh Rasulullah dari tanah Arab. Artinya apa? Jangan melupakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda itu, cintailah Arab untuk berapa hal. Pertama, karena saya berasal dari Arab, kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena Al-Qur'an dalam bahasa Arab dan juga ahlul jannah di lughatil arabiyyah. Jadi ketika kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi untuk menunjukkan bahwa kita punya keterikatan sejarah yang tidak bisa diputus dengan asal mula turunnya Islam, yaitu tanah Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita harus tetap menghormati ulama-ulama dulu. Kita harus tetap mengkaji sejarahnya dengan serius sehingga kita tahu mengapa kemudian ulama-ulama Arab yang datang ke Indonesia itu berjasa besar memperkenalkan Islam, kemudian mereka menyebarkan Islam dengan melihat situasi dan kondisi kebudayaan masyarakat kala itu dengan metode-metode yang tepat. Ini perlu diingat Mitra JC, supaya kita tidak hanya dengan gampang membandingkan situasi politik Arab yang kebetulan dalam beberapa hal saat ini kurang baik, sehingga terkadang kita mengatakan bahwa kita lebih baik gitu ya. Itu saya kira perlu kita pikirkan ulang, supaya kita tetap memiliki kesadaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang berasal dari Arab, kemudian agamanya dibawa, kemudian menyebar di Indonesia, itu juga punya peran, ada peran ulama-ulama dari Arab, dari tanah Arab. Oleh karena itu, kita harus melihat sejarah dengan baik. Sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, sejarah Islam itu bagian dari sejarah perkembangan Islam sekaligus juga sejarah umat Islam. Otomatis ketika sejarah perkembangan Islam, di dalamnya ada ajaran, ada prinsip-prinsip dasar Islam, termasuk juga ada pemahaman masyarakat, pemahaman penguasa, pemahaman orang-orang Islam yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran Islam yang pokok, mungkin tidak sesuai. Ya. Karena nanti di perkembangan selanjutnya itu ada aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Ya. Nah, yang kemarin kita pelajari misalnya ini ada kaitannya, sekarang kita akan membahas bagaimana dinasti setelah dinasti Abbasiyah jatuh, muncul dinasti-dinasti kecil, ada Syidiyah, ada Tulumiyah, lalu ada dinasti Fatimiyah yang coraknya secara mazhab berbeda, yaitu Syiah. Kemarin sudah kita bahas sampai Mu'iz lidinillah memasuki Kairo, Mesir. Dari Tunisia kemudian mereka bisa menaklukkan Kairo, Kahirah. Ya. Namanya Fustat Kahirah, artinya yang jelas itu. Lalu Mu'iz lidinillah membangun Al-Azhar. Ya. Mitra Jais yang berbahagia, ketika kita belajar atau mengkaji sejarah Islam sampai pada masa, kita akan ulang sedikit kemarin, sampai pada masa Abbasiyah yang terkena kejatuhan Abbasiyah yang dikenal sebagai dinasti Sunni, kemudian muncul Umayyah, dinasti Umayyah II di Spanyol, lalu Abbasiyah mulai jatuh, muncul Fatimi di Mesir yang kebetulan berbeda aliran besar dengan aliran besar yaitu Sunni. Dalam kajian ini mau tidak mau kita akan mengkaji, ya begitu ya Mitra Jesi, ada perbedaan-perbedaan mendasar yang menurut Sunni atau Syiah, Syi'i itu atau Syiah itu yang tidak bisa ketemu dalam beberapa hal. Pada masa dinasti Fatimi ini, kemarin sudah kita bahas, mereka mengklaim keturunan Fatimi, lalu Mu'iz lidinillah ketika masuk Kairo ini berusaha untuk meyakinkan, mempropagandakan bahwa mazhab Syiah yang dipropagandakan oleh Mu'iz adalah betul-betul mazhab yang berasal dari Fatimi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka betul-betul mempropagandakan bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Berbeda dengan Sunni. Kajian-kajian seperti ini ketika sampai pada dinasti-dinasti yang berbeda coraknya, suka atau tidak suka sebagai orang yang belajar, itu kita akan menemukan beberapa perbedaan nanti. Oleh karena itu kajian ini nanti kita bisa melihat menjadi imbangan mengapa sampai saat ini antara Sunni dengan Syiah itu dalam beberapa perbedaan agak sulit untuk menyatu karena ada perbedaan mendasar. Kemarin kita sudah jelaskan Mitra Jesi bahwa Syiah itu dari Ismaili tapi kemudian berkembang yang di Mesir ini Mu'izzinillah adalah Syiah Imamiyah yang percaya pada 12 imam. Bahwa 12 imam ini adalah imam-imam yang berhak dan paling punya otoritasi untuk atau paling berhak untuk menjadi penerus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang membedakan dengan Sunni. Pada masa Al-Qa'im sebelum Mu'iz lidinillah, kemarin kita bahas Al-Qa'im. Al-Qa'im sudah menaklukkan Genoa, kemudian Al-Mansur, baru kemudian Al-Mu'iz. Mu'iz ini berusaha untuk, Mu'iz lidinillah dikenalnya, untuk menyebarkan paham Syiah itu ke
Palestina, Syria dan juga Hijaz. Mengapa? Karena menurut mereka memang persaingan gitu ya, persaingan untuk mempropagandakan atau bilang inilah yang paling benar itu terjadi sejak dulu. Mengapa terjadi? Karena memang perbedaannya besar dengan Sunni. Karena bagi Syiah saat itu, ya siapa yang tidak percaya pada imam yang mereka tetapkan, yang berasal dari keturunan Rasul, Islamnya tidak tepat, begitu ya, mitra Yesi. Tidak tepat seperti yang mereka inginkan. Bukan Islam yang benar, yang betul-betul Islam yang dibawa Rasul. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan ini kemudian terus sampai saat ini. Nah, namun mitra JC, perbedaan teologis itu pada saat ini kita tidak akan membahas dengan detail perbedaan teologis karena itu ada kajian lebih dalam lagi. Yang akan kita bahas memberikan gambaran adalah fakta bahwa pada saat dinasti Fatimi berkembang memang terjadi perkembangan yang cukup bagus di Mesir. Dalam konteks perkembangan itu, perguruan tinggi ilmu pengetahuan berkembang. Ya. Al-Aziz misalnya setelah Mu'izzinah meninggal itu menguatkan militer. Jadi ada satu pola dalam tradisi raja-raja atau sultan-sultan Islam itu. Tetapi saya kira bukan cuma Sultan Islam. Di seluruh kerajaan, di seluruh imperium, itu tradisinya ketika mulai berkembang adalah yang dikuatkan selain politik adalah administrasi, lalu kerjasama dengan bangsa-bangsa lain atau imperium lain, baik negara besar atau negara kecil. Inilah yang dilakukan juga oleh Al-Aziz misalnya. Al-Aziz juga menjalin kerjasama dengan kelompok Sunni. Kelompok Sunninya itu dinasti-dinasti Ikhsyidiyah dengan Tulun coba dirangkul untuk tetap bekerja sama gitu ya. Lalu kemudian Al-Aziz ini karena cukup lama memerintah sebagaimana belajar dari peradaban-peradaban atau sultan atau imperium sebelumnya, Al-Aziz mendirikan Bait Al-Hikmah gitu ya. Baitul Hikmah ini coraknya tentu corak Baitul Hikmah tidak seperti yang di Umayyah pertama. Tapi dia buat ilmu pengetahuan, filsafat berkembang juga. Ilmu pengetahuan berkembang, filsafat berkembang. Lalu kota-kota Mesir, kota Mesir, ya, kota-kota itu menjadi bagian penting wilayah yang menarik orang untuk datang. Untuk datang karena apa? Karena toleransi yang tinggi. Toleransi yang tinggi, kemudian ilmu pengetahuan berkembang, ditambah lagi Universitas Al-Azhar yang bercorak Syiah ini dengan gencar mempropagandakan atau mengajarkan paham-paham Syiah. Maka pada saat itu berkembang kemajuan madhab Syiah di Mesir, sekaligus juga berkembang peradaban Islam namun bercorak Syiah. Disebut bercorak Syiah karena satu sistem pemerintahannya tentunya berbeda dengan Sunni. Sistem pemerintahannya walaupun sultan namun konsep kekhilafah, konsep imamah itu menjadi ciri khas yang sangat kuat ya pada dinasti ini. Ilmu pengetahuan berkembang, kemudian Mesir menjadi kota metropolitan Al-Kahirah. Mitra JC, kita belum membahas kejatuhannya. Tapi ada hal yang menarik ketika kita membaca peradaban atau kita belajar sejarah peradaban dari tiap dinasti, ya. Kemarin kita belajar Baghdad yang Sunni, kemudian Umayyah yang Sunni. Hari ini kita
masih dalam berapa minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan, kita masih akan membahas tentang Fatimi sampai masa kejatuhan. Lalu kita bisa melihat mengapa kemudian nanti di akhir saya akan ulas sedikit. Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian akhirnya punya inisiatif untuk menghancurkan dinasti Fatimi. Kalau orang yang tidak paham kan, loh mengapa sesama muslim kok jadi perang gitu ya, literasi. Nah ini yang harus kita lihat dalam konteks sejarahnya. Dalam konteks sejarah perebutan kekuasaan, kemudian selain kekuasaan tentunya penyebaran paham itu tidak lepas dari politik. Tidak lepas dari politik. Oleh karena itu, ketika kita melihat itu, kita harus betul-betul tahu sejarah dari awal mengapa pertentangan itu timbul. Pertentangan timbul apakah murni karena politik saja atau memang bagian dari pertentangan yang tidak bisa dihindarkan, bagian dari penyebaran mazhab gitu. Penyebaran mazhab. Karena fakta yang ada dalam perjalanan sejarah adalah mayoritas Sunni di dunia Islam. Ya, Sunni nanti ada lagi cabang-cabang yang banyak sekali, tapi secara teologis Sunni mayoritas dan ada mazhab Syiah. Syiah yang minoritas. Kenapa dua ini tidak bisa bertemu? Kita tidak bisa hanya melihat oh sama kemudian masing-masing sendiri-sendiri kemudian sama saja yang Islam. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita harus pelajari dengan mendalam. Mengapa madhab-madhab ini tidak bisa ketemu dan mengapa kita memilih salah satunya? Ya. Kalau dalam konteks di Indonesia kita memilih Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dengan pengetahuan sejarah yang mendalam, Mitra JC, pengetahuan sejarah yang kuat, kita akan bisa untuk menilai, serta kita akan bisa untuk melakukan metode dakwah yang lebih humanis, atau artinya metode dakwah yang tidak akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan atau tidak akan menimbulkan konflik fisik atau hal-hal yang menghancurkan kerjasama kedua belah pihak. Ya, tapi di satu sisi itu hanyalah bagian dari usaha untuk meminimalisir. Jadi Mitra JC, misalnya begini, ketika Mois ya, di Kairo itu, di Mesir itu mengembangkan paham Syiah, otomatis ilmu pengetahuan berkembang, mazhab-mazhab Syiah berkembang, kemudian penulis-penulis Syiah juga berkembang menuliskan fikih, kemudian ilmu pengetahuan yang lain, bahasa, filsafat, logika dan sebagainya. Dalam beberapa hal mungkin beberapa kajian fikihnya berbeda, ya sangat berbeda dan sangat perbedaannya itu mendasar sekali. Ada yang tidak bisa diterima Sunni. Ya, gitu pula Sunni tidak diterima oleh Syiah gitu ya. Namun ketika kita melihat perjalanan sejarah seperti ini, buku pengetahuan yang mereka kembangkan selayaknya harusnya nanti ya Mitra JC itu juga kita baca. Kita dalami, kita pelajari. Ini bagian penting dari bagaimana berdakwah kelak. Ya. Berdakwah kelak dalam berdiskusi atau berdebat dengan mazhab atau dengan kelompok yang lain, tetapi sesuai dengan Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yaitu berdebat dengan referensi yang kuat. Berdebat dengan latar belakang ilmu pengetahuan, dengan latar belakang sejarah, data-data yang kuat. Gitu, Mitra JC. Jadi tidak hanya masing-masing merasa punya dalil atau masing-masing merasa punya kitab gitu ya. Nah inilah yang kemudian nanti dikembangkan oleh ulama-ulama Islam Sunni dan Sunni lainnya gitu ya. Karena kita lebih ke Sunni, maka ini menjadi penting untuk diketahui. Tidak mengatakan yang penting semuanya benar, tidak seperti itu Mitra JC. Oleh karena itu kajian kita, meskipun dalam sejarah Islam itu nanti kita akan bertemu lagi Mitra JC. Nanti ada dinasti Syafawi.
Nah, kita akan bahas setelah ini ada Mogul belum kita bahas yang bercorak Sunni, tapi nanti di Iran ada Safawi juga bercorak Syiah. Lalu nanti sampai Utsmani, lalu baru masuk ke Indonesia. Dan Indonesia nanti juga kita akan tetap ketemu dengan Sunni dengan Syiah, Sunni dan Syi'i. Itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari kalau kita belajar sejarah. Oleh karena itu Mitra JC, keinginan kita untuk terus mengkaji itu harusnya dijaga supaya tetap kuat, sehingga hari ini misalnya kita belum begitu mendalam, besok kita lebih dalami lagi, dan dari kajian yang berulang-ulang itu kita akan bisa meneguhkan keyakinan kita, keimanan kita. Karena ketika kita mengkaji sejarah Islam atau mengkaji Islam, ikut pengajian atau apapun untuk kasus di Indonesia atau dakwah Islam ini, itu harus menguatkan keyakinan, keimanan, termasuk keyakinan untuk memilih mazhab. Karena kalau nanti kita tidak yakin lagi dengan Sunni, ada yang saya yakinnya Syiah atau apa, itu juga bermasalah nanti. Ya. Oleh karena itu, mengkaji peradaban Islam itu sebenarnya dasar untuk mengetahui kenapa klaim-klaim bahwa saya lebih dekat, saya lebih dekat kepada Rasulullah karena turun Rasulullah, itu kita tahunya dari sejarah, Mitra JC. Dari sejarah kita tahu pergolakan pemikirannya, kemudian berkembangnya, dan itu yang kita pelajari, lalu kita banding-bandingkan nanti. Kita banding-bandingkan, kita lihat mana yang lebih menguatkan keyakinan kita. Kalau belum, keyakinan kita masih melihat agak bingung, itu yang diharapkan untuk Mitra JC tetap terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam atau tetap ikut kajian terus-menerus. Kalau ada kebingungan sesaat dalam belajar, itu wajar. Oleh karena itu Mitra JC, sekali lagi, memang kajian sejarah itu mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan sampai pada masa-masa kerajaan yang kita bahas itu ada pertentangan-pertentangan. Ada perang. Kemudian ada perbedaan mazhab yang tajam. Gitu ya. Ada perbedaan mazhab yang tidak bisa ketemu. Tapi itu harus kita pelajari, Mitra JC. Harus kita pelajari sehingga ke depan kita bisa menyikapi perbedaan mazhab itu dengan ilmu pengetahuan, gitu ya. Tidak hanya dengan arif bijaksana, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan, Mitra JC. Mengapa dengan ilmu pengetahuan? Karena kalau dengan ilmu pengetahuan saja, kalau arif bijaksana kan kesannya, Mitra JC, ya sudah, yang penting baik, damai, tenang, tidak saling menuduh, tidak saling mengecam, tidak saling mencaci. Itu kalimat-kalimat seperti itu kesannya sangat bijaksana. Tapi tidak cukup. Karena dalam kajian, dalam ilmu pengetahuan itu, perdebatan itu biasa, asalkan dasar pengetahuan itu kuat. Dan dasar itu kita dapatkan dari pengetahuan sejarah, lalu dari sejarah itu kita akan nanti akan melihat buku-bukunya, referensi, mengapa satu kelompok dianggap tidak tepat oleh kelompok yang lain. Dan ini yang nanti kita bisa ambil sebagai pelajaran penting bagi hubungan umat Islam di Indonesia. Gitu, Mitra JC. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ingin ringkas, ketika masa Mu'izzuddinillah kemudian Al-Aziz ini memang terkenal tolerannya. Toleran, bahkan agak liberal itu Aziz. Liberal, kemudian pengetahuan filsafat dan macam-macam perkembangan struktur pemerintahan juga maju dan bagus. Ya. Sama pada puncak kejayaan. Pada puncak kejayaannya, ini menarik orang untuk datang. Dinasti Fatimi bertahan nanti kurang lebih selama 200 tahun. Ya.
200 tahun. Kita bisa melihat itu. Jangan sampai nanti orang mengkaji sejarahnya emang bisa jadi bingung karena melihat banyaknya dinasti maju, muncul, berperang, bertikai begitu ya. Itu dalam sejarah mau tidak mau itu yang akan kita temukan. Tetapi supaya kajian kita tidak menjadi kebingungan orang atau orang yang mengkajinya tidak bingung, maka harus terus dilihat dengan tenang, lalu terus dilihat akar permasalahannya. Terakhir Mitra JC, terkait dengan kita di Indonesia, kita berharap kajian-kajian sejarah peradaban ini yang nanti di dalamnya kita melihat dasar dari berkembangnya satu madhab dan perbedaan-perbedaan, pergolakan atau pertentangan sampai kekacauan antar madhab itu kenapa kok ribut, itu dalam sejarah kita bisa melihat nanti dasar-dasarnya apa. Sehingga bagi kita kaum atau umat yang mempelajari setelah mereka tiada itu berguna, bagi kita berguna untuk menetapkan keyakinan kita lalu menambah pengetahuan serta mengokohkan posisi kita dengan berdasarkan ilmu pengetahuan. Tidak hanya berdasarkan kata guru atau kata ustaz, tetapi kita bisa kaji lebih mendalam. Mitra JC yang berbahagia, ke depan kita akan membahas masa-masa kejayaan, akhir kejayaan yang kemudian keruntuhan, ya keruntuhannya karena adanya pertentangan juga di dunia Islam dan dunia saat itu kan nanti akan ada perang salib yang nanti kita bahas juga, sehingga nanti dinasti Fatimi ini jatuh dari serangan gitu ya Salahuddin al-Ayyubi, yang dalam tanda kutip kita tahu dalam sejarah Salahuddin al-Ayyubi yang kemudian merubah Mesir dari madhab Syiah menjadi madhab Sunni, yang Al-Azhar kemudian juga berubah menjadi pengajaran-pengajarannya berubah dari madhab Syiah menjadi madhab Sunni. Ini setelah masa nanti dinasti Salahuddin al-Ayyubi. Mitra JC yang berbahagia, demikian kajian kita pada sore kali ini. Mudah-mudahan Mitra JC tidak bingung, karena dalam sejarah biasa gitu kita melihat banyaknya pertentangan, perbedaan itu. Namun dari Radio JC, ya Radio JC berharap kajian peradaban ini akan memperkaya pengetahuan kita semua, sehingga ke depan kita akan bisa membentuk atau membangun peradaban Islam di Indonesia yang meskipun nanti ada perbedaan-perbedaan, namun perbedaan itu dapat di-manage dengan baik sehingga meminimalisir gitu ya, mengurangi Mitra JC, mengurangi pertentangan yang bersifat destruktif atau pertentangan yang akan membawa kehancuran bagi umat. Itu guna dari kajian sejarah. Saya ingin ingatkan terakhir dengan satu peribahasa dari Latin gitu ya, Romawi. Ada yang mengatakan historia vitae magistra. Sejarah adalah guru yang terbaik. Oleh karena itu ketika kita belajar sejarah Islam dengan mendalam, insya Allah kita mendapatkan pengajaran Islam yang terbaik, karena sejarah itu mengajarkan hal-hal yang bisa menjadi pedoman bagi langkah-langkah kita ke depan. Sejarah ini kemudian dipahami sebagai bagian dari munculnya atau berkembangnya agama Islam dengan corak seperti yang ada sekarang, yaitu kalau kita ini kan pertahankan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah, versi yang betul-betul Sunni gitu ya, bukan versi sempit. Kalau versi Sunni berarti madhab-madhab yang dimaksud Ahlu Sunnah wal Jamaah itu berarti madhab teologi selain Syiah, Murjiah, Khawarij misalnya. Ya, walaupun nanti di dalamnya ada madhab-madhab yang lain, madhab itu biasanya dalam fikih. Nah, ini menjadi penting untuk kita lihat dalam kaitannya dengan sejarah peradaban, karena dalam sejarah peradaban nanti kita melihat begitu banyak pandangan-pandangan, gitu ya, gerakan-gerakan atau aliran-aliran. Sementara
dalam kaitan dengan hal tersebut untuk pandangan atau pemikiran teologis, tentu saja sejarah yang kita ajarkan adalah sejarah yang bercorak Sunni. Ya, sebab nanti ada pandangan-pandangan Syiah yang berbeda gitu ya. Berbeda, dan beberapa ulama menganggap perbedaannya ini sampai jauh menyimpang. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan kajian kita selanjutnya, yaitu kemarin sudah kita bahas tentang gambaran umum tentang dinasti Fatimiyah. Lalu sebenarnya begini, dalam kita ulang sedikit lagi, dalam konteks peradaban Islam abad pertengahan ketika Abbasiyah maju, ini ada Abbasiyah mulai jatuh, peradaban yang mulai naik berkembang itu kan Spanyol. Dinasti Umayyah di Spanyol. Tetapi di satu sisi dinasti Fatimi juga berkembang. Namun karena kita tidak mungkin langsung membahas dua, maka kemarin kita membahas sampai dinasti Umayyah II di Spanyol itu tuntas dahulu, lalu apa kaitannya dengan perkembangan pemikiran orientalisme. Kemarin kita bahas itu. Tapi nanti saya kira bisa ketika kita membahas lagi pemikiran-pemikir atau dinasti-dinasti Islam yang lain, kita akan juga menyinggung tentang pemikiran-pemikiran orientalisme. Mitra Jis yang berbahagia, ketika dinasti Abbasiyah mulai runtuh, itu biasa dalam setiap perkembangan zaman itu ada kelompok-kelompok Syiah Khawarij itu selalu menjadi kelompok yang melawan Sunni, yang melawan Ahlussunnah wal Jamaah, atau melawan kelompok-kelompok yang dianggap mayoritas dan berkuasa, karena dianggap mereka merebut kepemimpinan tidak sah, gitu ya. Ini kalau kita lihat dalam sejarah terjadi. Nah, pada masa Abbasiyah mulai melemah inilah, dari Ismaili, Syiah Ismailiyah mengadakan pemberontakan-pemberontakan. Seperti yang kita lihat kemarin, seperti yang sudah kita diskusikan kemarin, kita sampaikan pada minggu yang lalu, dinasti Fatimiyah ini bermula dari Afrika Utara, yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang Ismaili, ya, dari paham Syiah Ismailiyah yang cukup keras, yang menentang dinasti Abbasiyah, berkali-kali menentang. Maka beberapa kelompok Sunni tidak menyebut dinasti ini sebagai Fatimi, karena mereka menisbahkan pada Fatimah Az-Zahra, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagian menyebutnya Ubaidillah, karena pengasasnya dari dinasti Fatimi pertama ini khalifahnya Ubaidillah, ya. Jadi disebutnya Ubaidiyun. Sebagian menyatakan gitu. Namun dalam buku-buku sejarah memang disebut Fatimi. Ya. Ini menjadi penting nanti di akhir kita akan ulas mengapa penting untuk memahami pandangan-pandangan tentang Sunni dan Syi'i, gitu ya. Tentang Sunni dan Syi'i bagi kita. Karena kalau kita tidak memahami dengan mendalam, kita hanya menganggap perbedaan-perbedaannya tidak signifikan. Padahal ada perbedaan-perbedaan yang tajam, yang sebagian tidak bisa diterima oleh ulama, jumhur ulama Sunni. Ini menjadi sangat penting untuk kita lihat alur sejarah yang tradisi. Nah, ketika Ubaidillah khalifah pertama itu kemudian menyelesaikan pemerintahannya, berusaha untuk memanfaatkan Mesir, namun gagal, ya. Lalu kemudian akhirnya terus-menerus dilakukan. Mereka punya basis di Yaman dengan Syria, Afrika Utara. Ya, dari Afrika Utara kita tahu mereka mengumpulkan pengikut-pengikut, kemudian berusaha untuk membangun kekuatan yang akhirnya memproklamirkan diri lepas dari Abbasiyah. Abbasiyah kan saat itu menjadi dinasti Sunni yang utama, karena Abbasiyah itu yang
dinasti terbesar saat itu. Tapi dinasti Abbasiyah itu kan sudah mulai kekuasaan itu mulai dirongrong sana kemari, mulai lemah dari dalam, sudah mulai remah. Mulai abad-abad 9 itu akhirnya Abbasiyah jatuh, kemudian ini memproklamatkan diri. Ini kira-kira Al-Mahdi ini didirikan oleh Abdullah Al-Mahdi, ya. Al-Mahdi billah, kemudian mereka kemudian mulai mengokohkan atau menguatkan pemerintahannya. Dari sini pada masa Al-Qaim yang kedua ini, pada masa Al-Qaim pada tahun 924 sampai 945, itu 924 sampai 945, Al-Qaim ini khalifah kedua berusaha untuk memasuki Mesir juga, ya. Fatimiyah, artinya mereka memproklamirkan dinasti Fatimiyah, tetapi saat itu home base-nya adalah di Afrika Utara dengan Yaman. Mereka mulai mengumpulkan itu barbar, kemudian orang-orang yang pada saat itu tidak suka pada kekhalifahan Abbasiyah. Lalu setelah itu mulailah nanti mereka mengkonsolidasikan untuk merebut Mesir, ya. Tapi pada masa Al-Qaim ini, mereka berusaha untuk menguatkan pasukannya, kemudian berusaha merebut Mesir. Mitra Jis yang berbahagia, yang kedua Abul Qasim Muhammad Al-Qaim bil Amr Al-Mahdi Ubaidillah, itu yaitu tadi 934 sampai 946, 934 sampai sekitar 946, itu kemudian mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan sebenarnya lebih kepada angkatan perang, gitu ya. Mengapa lebih kepada angkatan perang? Karena dinasti ini harus betul-betul menghadapi kekuatan besar. Pada saat berusaha merebut Mesir gagal lagi itu karena memang Umayyah dari dinasti Sunni pada masa Abdurrahman III itu juga ikut campur untuk membantu kaum Sunni di Mesir saat itu. Membantu kaum Sunni yang terisi. Nah, oleh karena itu dinasti ini kemudian menguasai Mesirnya nanti setelah 972, lalu mulai mendirikan sekolah-sekolah, universitas. Ketika menguasai Mesir inilah nanti kita lihat dinasti Fatimi di bawah madhab Syiah berusaha untuk meluaskan kekuasaan dengan sistem pendidikan yang betul-betul mengembangkan madhab Syiah. Mitra JC, ada satu hal yang penting kita pahami, bahwa dinasti Fatimi ini pada masa kedua itu masih belum menguasai Mesir, dan nanti pada di gambaran selanjutnya yang lebih mendalam tentang mengapa ada pertentangan-pertentangan yang menjadi sangat penting dipahami ketika dinasti ini pada akhirnya nanti ditaklukkan atau dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Sunni. Karena bagi sebagian kaum Sunni ini khalifah dari mazhab yang berbeda. Walaupun tetap mengaku Islam, dari mazhab yang berbeda menurut jumhur merupakan ancaman juga, disintegrasi umat. Ancaman disintegrasi umat. Oleh karena itulah dinasti ini itu tidak bertahan lama dalam konteks kekhalifahan Islam. Tidak bertahan lama hanya sekitar, ya, dibandingkan Abbasiyah dan Umayyah hanya sekitar 260-an tahun. Namun hanya pada wilayah-wilayah Mesir itu pun masih terus bertentangan dengan umat Islam mayoritas, ya.
Dan pada masa inilah juga nanti timbul perang salib. Perang salib di mana umat Islam dari dinasti Sunni atau tadi yang kita bilang pada saat itu ada Mamluk gitu ya, ada Sunni di Spanyol itu juga tidak cocok gitu ya dengan ini mazhab ini. Mitra JIC, sejarah itu menjadi bagian penting dalam memahami mengapa mazhab-mazhab teologis seringkali berbeda dan bertentangan. Karena memahami sejarah itu, apabila hanya seperti Ibnu Khaldun mengatakan, apabila sejarah hanya dipahami melalui peristiwa, lalu tahun, lalu sekedar apa yang terjadi tanpa menganalisanya, maka seringkali sejarah itu akan menjadi satu potret yang buram atau peristiwa yang tidak bisa diambil pelajaran. Oleh karena itu, memahami sejarah sebagai bagian penting dari pengajaran hidup ini menjadi sangat penting dilakukan. Kembali ke yang tadi, Mitra JIC. Jadi sejarah pada saat kedua Al-Qa'im ini, yang dilakukan sebenarnya hanya konsolidasi di antara di Yaman dan Afrika Utara, kemudian pertentangan dan peperangan dengan Sunni. Pertentangan dengan konflik-konflik dengan Sunni, karena yang menentang itu adalah orang-orang Sunni juga. Ya, orang-orang Sunni. Mengapa ini perlu kita ketahui? Nanti untuk melihat beberapa kasus pada masa sesudahnya, mengapa ulama jumhurul ulama itu berbeda pandangan tentang eksistensi madhab yang berbeda dengan madhab Sunni. Sebagian ada dengan keras menyatakan menyimpang. Sebagian mengatakan masih tetap dalam koridor Islam, namun banyak penyimpangan-penyimpangan yang utama yang dilakukan, yang itu tidak bisa diterima oleh mayoritas Sunni, ulama Sunni, ya, atau ahlus sunnah wal jamaah. Itulah mengapa masa kedua ini, pada kekhalifahan kedua ini, Al-Qa'im memang berusaha untuk meluaskan wilayahnya ke tidak hanya kalau ke Yaman dengan Afrika Utara, daerah itu awal itu memang basisnya, tetapi tidak bisa langsung memasuki Mesir. Nanti kita lihat pada periode yang ketiga masuk ke Mesir baru bisa pada tahun 1972. Pada tahun 1972. Ya. Mitra JIC yang berbahagia, apa kemudian urgensi atau signifikansi atau pentingnya kita memahami ini bagi kasus kita di Indonesia? Karena kita tahu bahwa setelah kita mulai agak lompat sedikit, ketika kita mempelajari sejarah secara historis gitu, karena kita di Indonesia, kita harus juga mencoba mengaitkan dengan kondisi kita. Mengapa di Indonesia kemudian pada saat ini, kita sekarang ini, penting untuk tahu itu, kebetulan kita mempelajari itu, harus kita kaitkan dengan kondisi sekarang. Di Indonesia sebenarnya kondisinya itu tidak jauh berbeda dengan seperti yang terjadi, pengulangan sejarah. Di awal-awal masuknya Islam di Indonesia, pada masa kerajaan Perlak, bukan pada masa kerajaan pada kerajaan Samudra Pasai, karena Perlak dianggap yang pertama, itu ada pandangan-pandangan yang masuk Islam pertama Syiah, tapi juga ada pertentangan dengan Sunni. Kenapa bertentangan? Karena adanya beberapa doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran tentang keimamah, misalnya gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita ketahui nanti mungkin lebih mendalam ke depan untuk melihat mengapa dalam sejarah peradaban itu ada dinasti-dinasti yang kelihatan sama Islam, tapi mengapa bertentangan? Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan dinasti Fatimi ini yang bercorak Syiah, ya, dari Ismaili, kemudian juga mereka kuat di imamiyahnya. Lalu kemudian Al-Azhar yang awalnya menjadi basis untuk
pendidikan Syiah itu kemudian pelan-pelan menjadi pusat Sunni. Gitu ya, menjadi pusat Sunni. Al-Azhar itu hampir 1000 tahun. Nah, mitra JIS yang berbahagia, di Indonesia kasus begitu juga dalam sejarah. Namun akhirnya Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lebih utama menang, lalu kemudian dalam proses selanjutnya mayoritas adalah kaum Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas dari nanti kita melihat mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nanti kelompok firqohnya banyak, kemudian ada yang keras sekali pada Sunni, ada yang agak longgar gitu ya, atau ada yang cukup liberal mengatakan udah semuanya sama aja, cuma pandangan saja sedikit berbeda. Nah, ini nanti kita akan pelajari lebih dalam di sejarah peradaban Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya kita masih masuk ke wilayah-wilayah yang perlu kita ketahui, paling tidak garis besarnya. Di abad pertengahan, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, Abbasiyah mulai melemah, dan di situ ada dua kekuasaan Islam. Yang pertama Umayyah kedua itu di Spanyol, kemudian dinasti Fatimi. Yang ini akan kita, yang sekarang ini kita bahas, insya Allah akan kita terus bahas mengikuti alur dari penguasanya dulu, Mitra JC. Yang kedua kan Qaim ini. Qaim, Al-Qaim ini pertama kan Ubaidah al-Mahdi, yang kedua Al-Qaim, kemudian Qaim ini hanya konsolidasi. Oleh karena itu, dari masa konsolidasi ini dalam sejarah yang kita ketahui, dia mengkonsolidasikan, menguatkan paham Syiahnya, lalu menguatkan dukungan-dukungan dari bangsa Berber juga, kemudian suku-suku Sanhaja gitu ya, menguatkan dukungan. Karena sebelum Mesir ditaklukkan pada tahun 972, ini yang terjadi yang kita baca adalah pertentangan, perebutan wilayah memang. Abbasiyah jatuh 1111 gitu ya, tapi abad 9 itu Abbasiyah sudah mulai turun pamornya. Raja-raja kecil juga atau kekuasaan pemberontakan banyak, kekuasaan-kekuasaan mulai di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan menguat. Mitra JIS yang berbahagia, oleh karena itu sebagai umat Islam di Indonesia, ketika kita berbicara atau kita membahas tentang sejarah Islam di Indonesia, sungguhnya kita pasti tidak bisa lepas dari sejarah Islam di Timur Tengah. Gitu ya. Sejarah Islam di Timur Tengah ini pasti tidak akan terlepas. Mengapa? Karena corak pemikiran dari awal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ke Khalifatul Rashidun gitu ya, khalifah yang empat, lalu ke masa dinasti atau kerajaan Islam gitu ya, madhab-madhab teologis atau pemikiran-pemikiran ini, baik yang teologi atau yang fikih, itu terus dilestarikan. Walaupun ada yang tidak bertahan, misalnya Murji'ah itu tidak disebut madhabnya bertahan. Dulu kan yang ada itu kan yang terkenal kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ada Khawarij, ada Murji'ah, lalu ada Syiah gitu ya. Lalu selanjutnya ada kelompok-kelompok Mu'tazilah. Namun ada beberapa kelompok secara resmi itu tidak terdengar lagi, tetapi pemikiran tetap jalan, bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa melihatnya? Dari pemikiran itu. Ada orang yang mungkin madhabnya tetap Sunni, tapi pemikirannya mungkin banyak lebih dekat kepada Syiah, lebih dekat kepada Mu'tazilah, lebih dekat kepada Khawarij misalnya dalam beberapa hal. Nah, hal-hal seperti, atau Murji'ah, hal-hal seperti inilah yang mengharuskan kita sebagai umat Islam di Indonesia, supaya kita tidak bingung dengan banyaknya pemikiran yang berkembang, untuk memahami sejarah dari awal Islam sampai dia masuk ke Indonesia. Karena kalau tidak seperti itu, nanti orang hanya kata orang, kemudian kata kiainya, kata ustadznya. Kalau orang biasa nggak apa-apa, tapi kalau orang yang sudah
tahu mendalam pendidikan Islam, lalu membaca, dia harus merujuk pada buku-buku yang berkaitan. Selain juga mengikuti kajian-kajian gitu. Ini menjadi sangat bagi kita umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan kebinekaan, jadi juga sangat penting. Kenapa? Karena di satu sisi kita harus tetap toleran pada orang-orang kawan-kawan kita yang berbeda, namun di satu sisi kita harus tetap mempertahankan keyakinan teologis yang tidak boleh disamaratakan. Karena kalau disamaratakan nanti kita tahu bahwa di dalamnya ada hal-hal yang sangat prinsipil, fundamental itu berbeda. Inilah mengapa, kembali ke dinasti Fatimiyah tadi, mengapa setelah 250-an tahun kira-kira itu Salahuddin Al-Ayyubi dari Sunni itu memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah dan merebut Mesir dulu dari dinasti Fatimiyah yang bermadzhab Syiah, ya, selain menghadapi perang salib gitu ya, selain menghadapi tantangan-tantangan dari perang salib, tapi ini dianggap penting juga karena kalau ini tidak diselesaikan bisa merongrong wibawa umat dalam kaitan dengan hal ini, maksudnya adalah umat Islam yang jumhur. Mitra Jis yang berbahagia, di akhir dari kajian kita pada sore ini adalah penting untuk sekali lagi untuk kita mulai lihat di Indonesia setelah gambaran umum saja kenapa Syiah dan Sunni di Indonesia itu sebagian ada ketegangan-ketegangan, ada hubungan-hubungan yang tidak harmonis gitu ya. Ini karena memang dari proses sejarahnya, dan kita lihat walaupun secara politis itu juga ada unsur politisnya, namun sesungguhnya tidak hanya politis, tetapi kalangan Sunni, ulama Sunni itu menganggap saat itu dinasti Fatimi yang bermadzhab Syiah, Ismailiyah, kemudian juga dikalkan penguatan di Syiah Imamiyah itu, Syiah Imamiyah juga berkembang pada masa dinasti Fatimi ini, karena dianggap oleh sebagian besar ulama Sunni atau jumhur ulama mengajarkan ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang. Dan penyimpangan ini menjadi sangat fatal bagi sebagian ulama Sunni karena terkait dengan akidah. Misalnya akidah-akidah yang menyatakan bagi ulama Sunni Nabi Muhammad itu adalah insan al-kamil, yang paling utama. Tidak ada manusia yang lebih utama dari Nabi Muhammad. Kemudian ulama-ulama itu tidak ada yang setelahnya, tidak ada yang terlepas dari dosa. Orang bisa berdosa, ya. Tetapi ketika dinasti Fatimi mengajarkan madhab yang berbeda, yang diajarkan adalah bahwa pandangan-pandangan teologis Syiah yang berbeda dengan Sunni. Itulah mengapa kita melihat dalam sejarah Islam pertentangan tetap ada. Namun kemudian para sejarawan Islam untuk mengambil jalan tengahnya tetap menganggap bahwa dinasti-dinasti Syiah yang bertentangan, bahkan yang diametral sekalipun bertentangan jauh dengan Sunni, itu masuk dalam koridor sejarah Islam gitu ya. Maka dalam sejarah Islam, tradisi dalam kajian sejarah Islam, kita tetap saja nanti akan membahas sejarah dinasti Fatimiyah, ya, daulah Fatimiyah, yang kita tahu daulah itu adalah daulah Islam yang bermadhab Syiah. Yang bermadhab Syiah ini yang pada akhirnya kita lihat ada pertentangan, bahkan peperangan dengan Sunni, ya. Lalu nanti pada kajian-kajian sejarah mau tidak mau kita akan juga berbicara tentang atau membahas tentang dinasti Syafawiyah, daulah Syafawiyah, dan ini juga sama Syiah juga yang nanti ada pertentangan dengan Sunni gitu ya. Namun sejarawan secara garis besar saja, karena mereka adalah tetap orang-orang Islam,
Walaupun dalam beberapa hal itu dianggap banyak penyimpangan yang sampai dianggap pencuri akidah, tapi dalam kajian sejarah, akhirnya para pengkaji sejarah ini, Mitra JC, kita yang belajar sejarah tetap harus belajar, mempelajari itu. Jadi sejarah itu tidak, sebenarnya tidak hanya berkaitan erat dengan peristiwa, tapi nanti kajian teologis, kajian keimanan, sehingga orang bisa melihat mengapa kita memilih, atau ulama Indonesia sekarang ini secara mayoritas lebih memilih madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Karena nanti kalau kita melihat lebih detail, lebih mendalam, perbedaan antara madhab yang ada, antara Sunni Syiah atau yang sekarang ada, karena Mu'tazilah sudah tidak kembang, kemudian Murji'ah dengan Khawarij juga tidak, itu mau tidak mau kita akan melihat dari sejarah mengapa sampai nenek moyang kita dulu itu sampai pertentangannya sampai keras, itu mengapa? Apakah hanya karena perbedaan penafsiran, tidak ada kaitan dengan akidah? Itulah yang menjadi tugas kita sebagai muslim saat ini, ya, yang memilih Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah, untuk membaca dengan teliti, lalu kemudian bersikap dan memahami mengapa hal tersebut terjadi, mengapa ulama Sunni yang jumhur memutuskan untuk punya pandangan yang misalnya dianggap negatif terhadap Syiah misalnya. Dan oleh karena itu kajian-kajian ini harus merujuk pada kajian sejarah, lalu nanti untuk lebih mendalamnya harus mengecek kitab-kitabnya secara langsung. Gitu Mitra JC nanti. Tapi gambaran umum ini menjadi penting Mitra JC, supaya kita tidak hanya disodorkan oleh peristiwa sejarah, gitu ya. Mitra JC yang berbahagia, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan gambaran awal tentang peradaban Islam sampai masa kemana itu, sampai masa Umayyah dan awal dinasti Fatimiyah, ya. Dari gambaran yang masih besar seperti itu, memang tidak mendalam, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih bersemangat untuk lebih tahu secara mendalam, lalu mengkaji peradaban Islam ini dalam kaitannya dengan pemahaman-pemahaman tauhid atau akidah kita. Karena kalau tidak berawal dari sejarah, sesungguhnya kita akan terputus dari, kalau kita tidak mengkaji sesuatu dari perspektif sejarah juga, kita akan terputus dari asal, gitu ya. Asal muasal satu peristiwa, atau asal muasal satu konsep, asal muasal satu itu. Dan alhamdulillah Radio GIC Jakarta Islamic Center ini memberikan fasilitas, gitu ya, fasilitas ataupun sarana untuk umat Islam mengkaji sejarah peradaban itu lebih terbuka, gitu ya. Dan kebetulan juga alhamdulillah tidak secara formal saja, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik juga untuk membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga pada masa yang akan datang kita bisa membangun peradaban Islam yang rahmatan amin, yaitu toleran juga kepada umat lain dan kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Namun di satu sisi kita juga bisa tetap mempertahankan keyakinan kita yang kita anggap sebagai bagian dari akidah kita, keyakinan kita akan kehidupan dunia dan akhirat kelak, ya, terutama berkaitan dengan agama Islam. Karena sebagian kita tahu, sebagian pandangan-pandangan mazhab yang berbeda oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulamanya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu dianggap menyimpang dari jumhur ulama Sunni, menyimpang dari ketetapan Islam yang sebenarnya yang dianggap oleh madhab Sunni. Maka seringkali Syiah dan Sunni itu tidak bisa ketemu, ya, karena dalam beberapa hal poin-poin penting yang nanti bisa kita pelajari lebih mendalam.
ada mazhab teologis atau ketuhanan, ada mazhab fikih. Dalam ranah mazhab fikih, seringkali juga kita yang tidak begitu mendalam seringkali bisa menimbulkan percekcokan dalam perbedaan. Tapi kalau yang mengetahui mendalam, biasanya bisa memaklumi, ya, bisa memaklumi. Namun tetap penilaian atau dalam filsafat ilmu itu ada istilah aksiologi, bagaimana menilai sesuatu itu dari satu sudut pandang yang kita pilih. Kalau Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kita misalnya memandang dari sudut pandang mana. Kalau teologi Sunni, maka kita harus kaitkan itu dengan teologi Sunni. Jangan dicampur-campur hanya Islam saja. Sehingga kalau sudah hanya berpikir yang penting Islam, akhirnya kita menyatakan semuanya benar. Ketika semuanya benar, itulah kelihatannya bagus, namun sesungguhnya tidak memberikan edukasi atau pendidikan bagi masyarakat mitra JSI. Itulah mengapa pentingnya sejarah Islam kita baca, kita pelajari, kemudian kita lihat apa yang harus kita ikuti. Dalam kaitan dengan kajian kita kemarin, tentu saja kita akan memberikan gambaran, walaupun tidak detail, tetapi gambaran umum tentang sultan-sultan pada masa dinasti Fatimi. Kemarin awal sudah Ubaidillah, kemudian ada Al-Qasim ini mendapat gelar Al-Qaim, ya. Itu Ubaidillah setelah kuasaannya kuat, dia berusaha untuk melebarkan kuasaan ke Perancis, ke Afrika Utara, ke perbatasan Mesir, termasuk juga ke beberapa wilayah di Afrika, di Sisilia, ya, di Sisilia, di Italia, Calabria. Mitra JS yang berbahagia, perlu diketahui bahwa dinasti Fatimi awalnya adalah Syiah Ismailiyah yang kemudian bertentangan juga dengan Imamiyah. Yang keduanya ini juga punya dasar-dasar landasan teologis yang bagi mereka sangat fundamental untuk diyakini. Bagi yang tidak meyakini, maka dianggap juga menyimpang. Itulah mengapa nanti, cuman tidak kita bahas sekarang, kita akan membahas sedikit sampai munculnya Universitas Al-Azhar, ya. Mengapa penting? Karena sampai sekarang Al-Azhar menjadi universitas, ya, kurang lebih sudah 1000 tahun, yang menjadi ikon juga di Indonesia sebagai bagian penting dari pengembangan keislaman. Mitra JSI yang berbahagia, setelah Al-Qasim itu kemudian dilanjutkan oleh Al-Mansur. Ibu kota yang pertama kita tahu di awal-awal Fatimi ini berbasis di Tunisia. Namanya dulu Kairawan, ya, Tunisia, Kairawan. Lalu kemudian ketika mulai menguasai Mesir, maka masuklah mereka ke Mesir. Masuklah ke Mesir, kemudian menguasai Mesir dari Al-Qaim tadi, lalu digantikan oleh Al-Mansur setelah 15 tahun, dia berusaha masuk Mesir, lalu menjadi Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimi. Nah, pada masa Al-Mansur ini kemudian berkembang, dinasti Fatimi mulai berkembang di Mesir. Pada saat di Mesir, setelah Al-Mansur berusaha menguatkan angkatan perang, kemudian meluaskan wilayah-wilayahnya di sekitar Mesir, kemudian mulai membangun infrastruktur di Mesir, lalu Al-Mansur digantikan oleh Mu'iz Lidinillah. Pada zaman Mu'iz Lidinillah ini yang disebut sebagai termasuk kebesaran dinasti Fatimi. Karena pada masa Mu'iz Lidinillah ini, kita tahu Mu'iz ini memindahkan ibu kota kemudian ke Kairo, lalu mulai mendirikan Universitas Al-Azhar, ya. Mu'iz mulai mengajarkan ideologi pengajaran Syiah Imamiyah, ya, Ismailiyah gitu, ya, yang berbau Syiah semuanya di Universitas Al-Azhar. Nah, ini
dalam sejarah, walaupun Mu'izzuddinillah itu dianggap sebagai sultan atau penguasa yang cukup toleran, namun nanti kita bisa melihat Salahuddin Al-Ayyubi kemudian lebih memilih memerangi, merebut Mesir, Kahirah itu al-Azhar dari Syiah, dibandingkan untuk langsung pada saat itu ada perang salib kan. Tetapi dengan beberapa pertimbangan kemudian lebih memilih untuk menaklukkan, untuk merebut al-Azhar dulu dari Mesir, dari Syiah, Imamiyah Syiah yang berkembang saat itu. Mitra JC, ada hal penting yang perlu kita tahu dari perkembangan dinasti dinasti ini, dinasti Fatimi di Mesir ini. Jadi mereka mempunyai ciri khas Syiah yang tentu sangat berbeda dengan Sunni. Dalam beberapa struktur pemerintahannya, mereka lebih menekankan pentingnya ketaatan pada imam, misalnya. Ketaatan pada imam, kemudian kehebatan dan keagungan imam itu menjadi syarat mutlak bagi pengikutnya untuk beribadah dengan baik dan benar. Dan ini diajarkan di sekolah-sekolah atau di universitas-universitas mereka. Bagaimana kemudian kita bisa tahu bahwa pandangan-pandangan Syiah yang disebarkan pada masa Fatimi ini itu menjadi bagian penting bagi perkembangan Syiah saat itu. Ya. Sementara di sisi lain kaum Sunni yang lebih mayoritas tentu tidak bisa bertemu dengan Syiah karena dalam beberapa hal yang fundamental kaum Syiah sangat mengelulukan, bahkan sampai tingkat sangat memuja, mengkultuskan imam mereka. Oleh karena itu kita lihat perkembangan ini dari Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah yang kemudian berlangsung cukup lama, yaitu bertahan sekitar 200-an tahun lebih itu dinasti Fatimi ini telah membuat satu image bahwa pada hakikatnya mereka juga bagian dari Islam, kemudian mereka juga bagian dari dinasti Islam yang turut menyebarkan Islam, berdakwah, lalu sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini image yang dibangun. Ya. Betul bahwa sama-sama menyembah, tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan para pengkaji sejarah yang lebih mendalam adalah mengapa gitu ya, Mitra JC, inilah yang perlu kita ketahui, mengapa kemudian pertentangan itu tidak selesai sampai sekarang. Ya. Kita perlu tahu dari sejarah juga, dengan mempelajari ini tetap masuk ke dalam buku-buku atau ke dalam kajian-kajian sejarah. Namun jangan lupa, kita harus tahu bahwa ciri khas karakteristik Syiah itu sangat berbeda dengan Sunni. Maka kita lihat dinasti ini kemudian ada pertentangan di masa selanjutnya dengan dinasti yang bercorak Sunni. Sampai terjadi peperangan, lalu ada perebutan kekuasaan, lalu akhirnya Al-Azhar sekarang menjadi bagian penting dari penyebaran Sunni. Mengapa demikian, Mitra JC? Karena hal-hal yang fundamental atau yang sangat utama dari Syiah itu jauh berbeda dengan apa yang dianggap sangat utama dari Sunni. Oleh karena itu, sejarah mengajarkan pada kita untuk berpikir lebih arif gitu ya, Mitra JC, atau menilai lebih jujur dan jernih dengan ilmu pengetahuan tanpa harus fanatik tapi dengan data-data bukti gitu. Mengapa bukti? Yaitu tentu saja dari kajian-kajian kitab madhab yang dianggap menyimpang oleh Sunni, kelompok Sunni. Pada masa Ubaidillah Al-Mahdi,
memang pelajaran-pelajaran tentang imamah, keimamahan, kemudian pelajaran-pelajaran tentang ajaran-ajaran Syiah, ya, itu menjadi bagian penting yang diajarkan. Sementara bagi kelompok-kelompok Sunni itu tidak menjadi penting, walaupun sekarang tetap ada muqaranatul madzahib, ada perbandingan. Namun seringkali perbandingan-perbandingan itu yang seharusnya merujuk pada kitab-kitab klasik, kitab-kitab utama mereka, seringkali diabaikan. Oleh karena itu, Mitra JC, dalam kajian-kajian kita membaca sejarah peradaban Islam, di mana sebagian nanti sama dengan Syafawi, nanti kita akan temukan lagi itu, Mitra JC. Syafawi di Iran, nanti akan kita temukan juga Syiah. Mengapa? Kemudian juga berbeda dengan kita gitu. Yang perbedaan ini tidak bisa dibilang perbedaan ikhtilaf biasa. Itulah mengapa sejarah yang panjang dalam konteks bagaimana dakwah Islam dan keberagamaan kita itu menjadi mutlak untuk dikaji, untuk dipahami dengan mendalam. Tujuannya adalah untuk memperkokoh, tentu saja kalau ajaran Islam kita yang kita yakini adalah memperkokoh Sunni Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau tidak memperkokoh ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang penting semua Islam, itu nanti kita tidak akan memberikan keilmuan yang mendalam. Kita hanya membuat orang untuk apa, agak blur gitu ya, agak bingung, yang penting Islam saja. Padahal dakwah Islam itu harus merujuk pada epistemologi sejarah. Bagaimana sejarah Islam, kenapa ada pertentangan, meskipun pertentangan itu diawali dari pertentangan politik, namun politik dan agama kan tidak bisa dilepaskan. Politik itu dalam bahasa Arab siasah. Siasah itu artinya menyiasati untuk melakukan kehidupan yang lebih baik, yang terutama prinsip-prinsip siasat atau cara-cara melakukan kehidupan yang lebih baik itu pasti dilakukan oleh pemerintah. Ibnu Taimiyah misalnya menulis kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah. Ibnu Taimiyah menulis pentingnya meskipun kita sebagian keliru memahami Ibnu Taimiyah, sudah ada image bahwa setiap tulisan Ibnu Taimiyah itu pasti radikal, padahal tidak juga. Ada hal-hal yang keras, ada hal-hal yang sangat sofistik gitu ya. Ada hal-hal yang moderat gitu. Oleh karena itu, ketika kita membaca sejarah peradaban Islam, kita belajar sejarah peradaban Islam, kita harus juga merujuk pada tulisan-tulisan ulama kita. Ya. Ibnu Taimiyah dalam kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'iyyah, fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah, itu menjelaskan bagaimana perlunya siasat atau cara yang secara syar'i, secara baik, secara syariat Islam, secara ajaran Islam itu dilakukan untuk fi islahi ra'i wa ra'iyah, untuk membuat yang dipimpin dan yang memimpin itu menjadi lebih baik. Fi islahi ra'i, untuk perbaikan orang yang memimpin dan perbaikan orang yang dipimpin. Dan tentu saja perbaikan orang yang memimpin dan dipimpin ini dalam konteks sejarah Islam, ketika kita membaca sejarah peradaban Islam, itu akan terlihat dari bagaimana orang tersebut memahami agama, madhab yang dianut, kemudian pandangan-pandangan terhadap berbagai macam madhab tersebut yang ada di dunia Islam atau di sekitar umat Islam ya. Dalam konteks peradaban Islam di Fatimi ini, dinasti Fatimi, kita akan memberikan gambaran tadi pada sampai masa Mu'iz lididillah, meskipun Mu'iz termasuk khalifah yang memberikan toleransi cukup baik kepada Sunni, namun tetap yang lebih diutamakan adalah menekankan perkembangan madhab Syiah gitu ya. Nah, ketika perkembangan madhab Syiah, maka Sunni dan segala macam peradaban serta pemikirannya tidak berkembang, gitu, tidak berkembang. Oleh karena itu, Mitra JC, kemudian pada masa-masa selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi kemudian
menghancurkan dinasti ini, merebut, kemudian menganggap ini menjadi bagian bagian yang menjadi ancaman bagi Sunni saat itu ya. Namun tentu saja dalam konteks kita sekarang, ketika kita melihat ini, kita harus melihat dengan kacamata bahwa ketika keragaman yang ada di Indonesia itu tidak suatu hal yang tidak bisa kita hindari, maka dalam kajian-kajian keagamaan di tradisi, dalam kajian-kajian bagaimana kita menerangkan tentang sejarah Sunni, sejarah dinasti-dinasti yang bersorak Syiah, lalu kita ingin tunjukkan mengapa dinasti-dinasti atau kerajaan atau ulama-ulama Sunni itu menganggap Syiah itu menyimpang, itu harus kita lakukan secara adil. Artinya adil adalah secara akademik, secara fair gitu ya, secara metode yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu kajian-kajian keagamaan dengan rujukan-rujukan. Nah, ini kalau kita melihat pada kasus di Fatimi Mesir, ya dinasti Fatimi di Mesir, Mu'izzuddinillah ini dengan gencar berusaha juga menyebarkan Syiah ke sekitar wilayah Mesir. Lalu penyebaran ini juga dilakukan dengan gigih, itu dengan sistem pendidikan yang mengajarkan pandangan-pandangan Syiah Imamiyah juga di Universitas Al-Azhar. Kalau dahulu menjadi kurikulumnya menjadi wajib untuk mengenal imamah, mengenal apa-apa Syiah dan segala macam cabang serta ajaran-ajarannya. Namun sekarang di Mesir, ya mungkin itu tidak terjadi, hanya muqaranatul madhahib saja yang tetap diajarkan. Artinya lebih ditekankan pada Sunni. Mitra JIC yang berbahagia, terakhir dari kajian kita sekarang adalah bagaimana kita bisa melihat dari perspektif kajian yang telah kajian dinasti yang telah berumur ratusan tahun yang lalu ya, kemudian mau tidak mau pandangan-pandangnya tetap sampai ke kita, ke Indonesia. Nanti kita akan bisa melihat di Indonesia. Namun saya ingin melompat sedikit pada kasus kita di Indonesia sekarang. Apa yang harus kita lakukan setelah kita belajar memahami kajian sejarah dari dinasti yang berbeda-beda itu? Kemarin sudah Umayyah I, kemudian Abbasiyah, lalu pada masa Abbasiyah ini kan sebenarnya ada Fatimi, tapi sebelumnya juga ada pada masa yang bersamaan, maksud saya di Abbasiyah menurun, kemudian di situ ada Umayyah I, Umayyah II di Spanyol, lalu di saat yang sama ini juga berkembang Syiah ya, dinasti Fatimi yang bercorak Syiah juga berkembang ya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi memang dalam satu kurun waktu sejarah Islam itu tidak hanya satu dinasti, tapi bisa jadi satu dinasti sudah mulai turun, muncul dinasti-dinasti lain, dan ini juga dinasti besar yang tercatat dalam sejarah ya. Kita tahu dinasti Syiah ini Ubaidillah Al-Mahdi juga pernah menguasai dan termasuk menguasai Sisilia, kepulauan Sisilia di Italia. Dan ini termasuk termasuk lama saat itu. Ya, saat itu Ubaidillah Al-Mahdi di Sisili itu umat Islam bertahan selama 200 tahun. Ya. Sisilia, dan itu dilakukan pada masa dinasti Fatimi. Ya, Aglabiyah dan Bani Aglab yang juga kemudian dikuasai oleh Fatimi. Mitra JIC yang berbahagia, maka dalam kajian-kajian sejarah kita harus berhati-hati ya, berhati-hati untuk melihat dengan analisis atau melihat hubungan antara masa lalu dengan masa kini dan membandingkannya. Mengapa?
Mengapa nanti kita membaca sejarah, kok sejarah Islam, sesama Islam, tetapi ada pertentangan, perbedaan-perbedaan yang sampai menimbulkan peperangan, begitulah secara bahasanya itu, sampai menimbulkan pertumpahan darah. Suka atau tidak suka dalam sejarah, kita akan membaca itu, Mitra JC. Kita akan baca itu, oleh karena itu diperlukan kearifan dan kedalaman pengetahuan. Supaya kita akan terus, kita akan selalu terus mendalami sejarah itu, tidak hanya sebagai cerita, tetapi memiliki keterkaitan dengan pemahaman pemikiran, dengan perkembangan keagamaan, dengan bagaimana pilihan-pilihan kita untuk bersikap. Karena kalau kita memang menerap, kita menekankan pentingnya Sunni, tetap memahami Sunni, mengapa kita tahu, mengapa kita menekankan pentingnya Sunni. Lalu bagaimana dengan yang lain yang sudah jelas-jelas bukan Sunni? Karena kita sudah belajar sejarah masa lalu tentang Syiah misalnya, diharapkan dari kajian-kajian yang nanti akan terus dilakukan, kita bisa bersikap di tradisi. Kita bisa bersikap untuk di satu sisi menjaga persatuan sebagai umat Islam di Indonesia, di satu sisi ya, menjaga keragaman, terutama juga di kalangan umat Islam yang berbeda-beda itu. Tetapi, ada tapinya, di satu sisi kita harus bisa dengan tegas menyatakan bahwa ini loh, ada paham-paham yang dianggap menyimpang. Menyimpang, jauh menyimpang. Bahkan sebagian ulama Sunni menganggap penyimpangannya sudah sangat akut, sampai bisa menodai tauhid, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat nanti kita bisa tetap mempertahankan akidah Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini, tidak hanya sekedar yang penting Islam, dengan juga mempertahankan hablum minan nasnya itu, ya. Kehidupan sosial yang tetap kita jaga supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, ya. Tapi di sisi lain juga kita harus tetap kuatkan keimanan dan keilmuan kita, sehingga firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, itu dapat terlaksana. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan. Ini banyak Mitra JC, banyak yang melakukan ini dan mudah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ceramah dengan lemah lembut, mengajak, tidak menghakimi, gitu ya. Ini banyak dan mudah untuk dilakukan. Wal mau'izatil hasanah juga banyak, dengan nasihat-nasihat yang baik, itu banyak sekali lagi. Tetapi yang terakhir ini agak sulit. Wajadilhum billati hiya ahsan. Karena dakwah itu kan tidak hanya ke orang yang belum mengenal Islam dan non-Muslim, tapi juga ke umat Islam. Namun ke dakwah ke non-Muslim tidak boleh sangat ofensif gitu ya, nyerang, buru-buru pengen dakwah juga tidak boleh. Kan la ikraha fid din al-Qur'an. Nah, sejarah Mitra JC mengajarkan kita untuk bersikap dengan hati-hati. Walaupun kita tahu misalnya di sejarah Islam dalam konteks Fatimi ini, sejarah Fatimiyah, nanti kita lihat Mu'izz Lidinillah yang terkenal itu juga selain toleran, tetapi ternyata juga lebih fanatik pada mazhab Syiah, gitu ya. Lebih fanatik pada mazhab Syiah, dan dia tidak membiarkan Sunni berkembang. Buktinya apa ya? Yang diajarkan sebelum Al-Azhar itu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya keislaman, pengajaran-pengajaran yang lebih ditekankan adalah ajaran-ajaran Islam yang bercorak Syiah, gitu ya. Apa yang bercorak Syiah? Yaitu pandangan-pandangan tentang al-imamah, pandangan-pandangan tentang bagaimana
madhab-madhab dalam Syiah itu memandang hubungan antara rakyat, penguasa, Tuhan gitu ya. Lalu bagaimana mereka memandang orang di luar madhab itu yang akan kita dapati dari kajian-kajian sejarah ketika sampai pada perbedaan madhab yang bersifat teologis. Itu Mitra Jasi. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan, ini baru sampai Mu'itlidinillah, karena pada masa Mu'itlidinillah otomatis Kairo itu menjadi besar, pendidikan maju gitu ya. Kemudian jalan bagus. Biasanya kalau dalam kajian-kajian sejarah di masa keemasan pemerintahan ya otomatis infrastruktur bagus, kemudian rakyat hidup tenang, makmur segala macam yang bagus-bagus. Namun di satu sisi pasti di dalamnya ada pertentangan-pertentangan pemikiran. Itu di mana-mana dalam sejarah kita akan dapati itu. Kita akan dapati itu. Kalau yang bagus-bagusnya saja ya jalan-jalan bagus, Kairo menjadi kota metropolitan karena banyak orang-orang datang ke sana. Itu memang terjadi di setiap perkembangan kerajaan Islam, kemajuannya. Namun jangan dilupakan bahwa aspek-aspek politis, perang pemikiran ini juga terjadi. Mengapa kita perlu tahu ini? Supaya tadi Mitra Jesse, kita mengenal sejarah lebih mendalam, kita bisa membandingkan antara dahulu dengan sekarang, lalu kita bisa bersikap. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lebih arif untuk menyikapi perbedaan di satu sisi, namun juga tetap menguatkan akidah keyakinan kita Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ketika ada serangan-serangan pandangan-pandangan yang berbeda jauh dengan teologi Ahlussunnah wal Jamaah, ini dalam teologi Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nanti ada perbedaan lagi mazhab fikih, itu beda lagi ya, itu beda lagi, itu lebih furu'iyah sifatnya. Ini diharapkan ketika kita sudah menekankan urgensi atau pentingnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tetap kita yakini, kita ajarkan ke masyarakat dan ke anak cucu kita. Kita harus tahu mengapa itu penting dan mengapa itu berbeda dengan, kalau dalam hal ini, dalam kajian ini tadi, dengan mazhab Syiah misalnya. Karena Khawarij itu sudah tidak berkembang lagi ya. Yang kita kenal kan mazhab teologi Syiah, Sunnah, Khawarij. Kalau kita bicara tentang Syiah, ya pasti ada Sunnah. Itu Khawarij dengan Murji'ah itu dalam sejarah Islam itu ya sudah lalu dan nampaknya tidak berkembang itu. Yang berkembang sampai saat ini di dunia Islam adalah Sunni dengan Syiah, tapi tidak bisa bertemu karena ada beberapa hal yang tidak bisa cocok. Namun diharapkan sekali lagi sebagai orang Islam yang belajar, jangan ketidakcocokan ini menimbulkan, gitu ya, belajar dari sejarah, menimbulkan pertentangan yang bersifat fisik, tapi harus dilakukan dengan wajadil hum billati ahsan tadi. Ada udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu sudah banyak dilakukan, tapi wajadil hum billati ahsan ini menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan bagaimana argumentasi-argumentasi itu akurat, tepat dibangun dengan landasan-landasan keislaman yang kita anggap kuat sesuai. Jadi kalau kita belajar sejarah Islam dalam kaitan ini, kemarin kita bicara atau kita belajar tentang Fatimi, masa kejayaan dinasti Fatimi, ya setelah masa Rasul kita tahu, setelah sahabat ada pertentangan, kemudian muncul sunnah Sunni, Syi'i, kemudian ada politik, ada macam-macam gitu, pertumpahan, bahkan sampai pertumpahan darah, lalu kemudian ada timbul golongan yang besar ya, yang Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian di sini ada Syiah, kemudian berkembang itu, lalu secara keseluruhan, secara umum Ahlussunnah wal Jamaah menempati posisi yang paling besar penganut. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan kajian kita ketika belajar sejarah, kita perlu tahu mengapa kemudian, kemarin itu kita bahas, mengapa kemudian
orang-orang mempertahankan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian tidak menerima yang dianggap Syiah ini. Sementara ada juga yang menganggap Syiah, ada yang menerima. Ini perlu kita ketahui dari sejarah, sehingga nanti ketika ada perbedaan, kita bisa mengambil yang baik dari pertentangan itu. Yang baik apa? Selama mereka mengatakan Islam, walaupun kita meyakini menyimpang Muslim, kita harus tetap baik secara hubungan manusia. Harus tetap baik. Walaupun dalam pemahaman kita berbeda, tapi itu bisa diselesaikan dengan perdebatan ilmiah, akademik yang betul. Wajadilhum billati hi ahsan. Kita tunjukkan kelemahan-kelemahan, kita tunjukkan penyimpangan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu yang bisa kita lakukan, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Un'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kalau un'u ila sabili rabbika bil hikmah semuanya. Yang Sunni gitu, yang Syiah juga sama mengatakan kita memanggil pada, mengajak pada kebaikan. Ini kajian hari ini tidak membahas Sunni Syiah, tetapi hanya bagian disinggung bagian kecil. Mengapa? Karena kemarin sampai saat ini kita akan berbicara, kita akan membahas masa kemunduran dinasti Fatimiyah di Mesir. Yang dinasti Fatimiyah ini adalah dinasti yang terkenal dalam sejarah Islam, dinasti yang bercorak Syiah. Yang kemudian di akhir nanti setelah masa Salahuddin Al-Ayyubi kedua yang datang ke Mesir, kemudian akhirnya berubah menjadi Sunni. Mengapa hal tersebut? Ini yang kita lihat. Kemarin pada masa Mu'iz Lidinillah, kemudian pada masa Al-Aziz, Mu'iz berusaha mempropagandakan, berusaha untuk menyiarkan ajaran-ajaran Syiah Ismailiyah dengan Imamiyah juga, bukan Syiah Zaidiyah ya, tapi Imam yang menganggap bahwa 12 Imam ini dari Imam Syiah maksud. Kemudian juga Ismaili kan agak dekat juga dengan Imamiyah. Lalu Al-Azhar menjadi bagian penting untuk propaganda ajaran-ajaran tersebut. Kemarin kita sudah bahas. Nah, pada masa Al-Mu'iz ini, Mu'iz sampai Al-Aziz, pada tahun 1000-an ya, Mitra JC, 900 sampai 1000-an itu, toleransi bagus sekali. Dipandang dalam sejarah panjang, sejarah sebenarnya tidak terlalu panjang dibandingkan Spanyol nanti, hanya sekitar 260 tahun. Mu'iz dengan Al-Aziz masih mampu mengantarkan dinasti Fatimi menjadi dinasti Islam yang diperhitungkan dunia, kemudian punya pengaruh besar ya terhadap Rum atau Romawi, Bizantium. Lalu banyak orang pada datang ke sana. Kairo menjadi salah satu pusat peradaban di dunia Islam saat itu. Namun setelah Al-Aziz, yaitu Al-Hakim, kemudian Al-Zahir, Musta'li, dan selanjutnya sampai Al-Aidid, nanti kita lihat, ini mulai turun runtuh. Mengapa turun atau runtuh? Karena saat Al-Hakim naik itu, Al-Hakim masih berusia 11 tahun. Usia 11 tahun, egonya masih kuat. Maka dia memerintah dengan tangan besi. Memerintah dengan kekerasan, dengan sikap yang tidak baik. Dalam sejarah disebutkan dengan sikap-sikap yang membuat orang terzalimi atau tertindas. Oleh karena itulah, pada saat anak kecil memimpin, atau orang yang belum sempurna akalnya, atau belum, kita bisa katakan, belum punya pikiran yang matang, yang terjadi adalah tidak ada toleransi. Toleransi mulai turun. Bahkan orang yang beragama lain itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dan ini tanda tangan penghancuran rumah ibadah
non-muslim juga terjadi pada masa ini. Dan sekretarisnya, walaupun sekretarisnya ini non-muslim, tetapi sekretarisnya juga berpikirnya kekuasaan saja, yaitu Ibnu Abdun. Oleh karena itu, dia kemudian tidak mendapat respect. Ya. Mitra Jis yang berbahagia, karena kekuasaannya itu, dia merasa menjadi bagian penting dari kehidupan dunia dan akhirat, dan lalu mengaku sebagai bagian dari penjelmaan Tuhan. Bagian dari penjelmaan Tuhan. Dari sini kemudian, banyak orang berpikir pentingnya untuk menyingkirkan penguasa yang zalim. Lalu akhirnya dia dibunuh di Bukit Mukattam. Ya, di bagian wilayah. Mitra Jais yang berbahagia, konflik-konflik yang terjadi pada saat Al-Hakim ini juga dipicu oleh persekongkolan dari orang-orang yang tidak suka orang istana. Bahkan adiknya itu karena merasa ini orang sudah gak benar, maka kemudian melakukan plot atau persekongkolan sehingga dia terbunuh. Ya. Lalu setelah itu naik Az-Zahir. Ya. Az-Zahir ini juga masih kecil. Dari Az-Zahir kemudian Al-Mustansir, kemudian Al-Musta'li, Amir, Hafiz, Zafir, Faiz, lalu terakhir Al-Adid, itu rata-rata masih kecil-kecil semua. Si muda-muda semua. Ya. Nah, Mitra Jais yang berbahagia, satu kerajaan, satu dinasti, peradaban manapun, apabila kita melihat dari perjalanan sejarahnya, pada masa-masa kemunduran, polanya hampir sama semua. Polanya hampir sama semua. Satu khalifah atau raja gemar berfoya-foya. Yang kedua, raja tidak adil. Raja curang. Raja memperkaya diri sendiri dan memperkaya golongannya, lalu menindas golongan yang lain. Itu dari setiap peradaban. Itu pula yang terjadi pada masa Al-Hakim sampai Al-Adid. Ya, senang perang, ingin menunjukkan kekuasaannya hebat. Lalu yang tidak suka disingkirkan. Ya, tidak disingkirkannya, tetapi dengan cara-cara yang menzalimi gitu. Cara menzalimi. Bukan hanya sekedar disingkirkan. Tidak diberi peran, tetapi juga ditindas. Inilah yang terjadi. Oleh karena itu, para wazir atau menteri-menterinya akhirnya menjadi orang-orang yang berpikir kekuasaan dan bagaimana bisa bertahan untuk menguasai keadaan. Ini yang terjadi, Mitra Jais. Polanya hampir sama semua. Ya, polanya hampir sama semua. Kalau kita belajar sejarah-sejarah, termasuk sejarah di Indonesia dari zaman Majapahit, kemudian zaman, bukan cuma zaman Majapahit, tapi zaman raja-raja di Nusantara, itu polanya hampir sama. Kejatuhannya itu sebenarnya karena kelemahan di dalam, lalu yang di luar itu tinggal dorong saja. Tinggal dorong saja. Ini yang terjadi pada saat sentimen keagamaan pada saat itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, gitu ya. Bangsa juga ada Berber, ada Turki. Ketika naik satu raja, dia memfavoritkan satu kelompok. Az-Zahir lebih memfavoritkan Turki. Kemudian akhirnya Turki dan Berber, orang-orang yang berkontestasi atau bersaing gitu. Akhirnya ya ribut, itu Mitra Jais. Ketika ribut itu sudah tidak mikir lagi masyarakat. Nah, pada saat itulah yang terakhir Al-Adid, ya, Al-Faiz, dari Al-Faiz masih kecil juga, meninggal masih kecil, lalu minta tolong ke Khalifah Abbasiyah Nuruddin Azam, ke gubernur, ya, gubernur yang di bawah Khalifah Abbasiyah Nuruddin Azam. Lalu Nuruddin Azam inilah yang mengutus Salahuddin Al-Ayyubi.
Mitra Jis yang berbahagia, jadi dua kali itu ya, Salahuddin Al-Ayyubi masuk Mesir. Yang pertama membantu karena dia dihajar oleh tentara salib. Karena perang salib terjadi saat itu, kalah. Lalu kemudian Al-Adid akhirnya minta tolong lagi. Ketika minta tolong, kekuasaan sudah menurun drastis. Nuruddin Zanki mengirim Salahuddin Al-Ayyubi untuk kedua kalinya di Mesir. Ke Mesir. Dan ketika Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir itu untuk kedua kalinya, mulailah masyarakat lebih berpihak atau lebih menghormati Salahuddin Al-Ayyubi dibandingkan sultan-sultan yang lemah dan sangat tidak mensejahterakan rakyat, itu istilahnya ya, itu aja sih. Oleh karena itulah kemudian dinasti Fatimiyah jatuh. Nah, berangsur-angsur ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini naik, Al-Azhar sebagai pusat pendidikan itu mulai berubah orientasinya. Al-Azhar sudah mulai berubah mata pelajaran diajarkan. Kalau dulu bercorak Syiah, mulai pelan-pelan diganti menjadi mata pelajaran atau ajaran-ajaran yang bercorak Sunni. Ya. Ini kita melihat bagaimana walaupun umat Islam seluruhnya bersaudara, tetapi ketika ada kelompok-kelompok Sunni dan Syiah, tetap saja kita harus tahu akar permasalahan, mengapa mereka berbeda, mengapa Sunni tidak menerima Syiah, Syiah tidak menerima Sunni. Yang pada akhirnya, pada kasus Fatimi ini, meskipun sudah ditolong dan tidak berkembang lagi, maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menyatakan madhab Syiah ini tidak sesuai dengan Islam, lalu diganti dengan Sunni. Ya. Mengapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi tahu segala macam penyimpangan-penyimpangan. Tapi tetap ketika penguasa-penguasa dinasti Fatimi terakhir-akhir seperti Al-Adid itu, Zafir, Faiz Al-Adid itu, wazir-wazirnya mulai minta tolong pada Nuruddin Zanki, kemudian mengirim Salahuddin Al-Ayyubi dalam menghadapi serangan dari tentara salib juga dan juga keadaan di dalam. Tetap saja Salahuddin Al-Ayyubi menetapkan bahwa yang harus disebarkan, yang harus diajarkan adalah madhab Sunni. Yang harus disebarkan madhab Sunni. Sementara madhab Syiah pelan-pelan terputus. Kenapa? Karena Salahuddin Al-Ayyubi mengetahui penyimpangan-penyimpangan, hal-hal yang menurut Salahuddin Al-Ayyubi serta penguasa Islam Sunni saat itu, Nuruddin Zanki juga, menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mitra jis yang berbahagia, dari kajian sejarah ini ya, otomatis kita sebagai bangsa Indonesia atau umat Islam Indonesia yang saat ini tetap insya Allah bermadhab Sunni, itu harus tahu sejarah mengapa kita atau mengapa nenek moyang kita, mengapa mayoritas kaum muslimin itu lebih kepada madhab Sunni. Kajian madhab ini bukanlah kajian yang sekali dua kali bisa tuntas, atau ketika kita membahas madhab itu bukan berarti mempertentangkan madhab, tidak. Tetapi kita harus tahu, mitra JC. Sebab kalau tidak, kelihatan diam-diam saja tapi membuat orang bingung. Ya. Inilah pentingnya kajian sejarah ketika kerajaan-kerajaan atau dinasti-dinasti Islam itu naik, turun, naik kemudian berkembang, jatuh, sampai kemudian berganti dengan dinasti lain. Itu perlu dipahami dengan baik sehingga ketika nanti kita lihat mengapa di Indonesia seperti ini dan kita sekarang mengikuti yang mayoritas, kita mengetahui dengan baik. Mitra Jis yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita sekarang ini bisa memberikan pandangan awal bagi yang
mengkaji sejarah Islam awal itu untuk melihat yang baru kita bahas awal ini, dinasti Islam, tapi coraknya Syiah sampai jatuh. Nanti ke depan kita akan membahas dinasti-dinasti lain yang ada corak Sunni dan Syiah. Oleh karena itu, Mitra JC, kita berharap mudah-mudahan pengetahuan sejarah ini dari JIC, Jakarta Islamic Center ini, berharap kajian-kajian keislaman, peradaban, kajian Islam di masa depan itu bisa kita raih insya Allah dengan landasan-landasan pengetahuan sejarah yang kuat, ditambah pemahaman-pemahaman keislaman yang lebih baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ahlan wa sahlan bihuduri Ramadan. Mudah-mudahan Mitra JIC semua, kita semua diberikan keberkahan menghadapi bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.